Baiklah tuan muda, di manakah labu yang ekstrim milikmu? Berikan padaku. Aku ingin membuat cairan abadi untuk memperkuat penampilanku. Zhao Lianer tidak sopan kepada Chen Jiu dan langsung memintanya. Apa? Kamu masih menginginkan cairan abadi? Chen Jiu terkejut. Iya, aku akan menjadi wanita tuan muda di masa depan. Aku harus lebih memperhatikan penampilanku. Kita para wanita menua dengan cepat. Jika kita tidak merawat diri kita dengan baik, bukankah kita akan mempermalukan tuan muda saat kita keluar? Zhao Lianer berkata dengan wajah mabuk. Jelas, bisa menjadi wanita Chen Jiu membuat hidupnya penuh harapan. Ini, Chen Jiu berkata dengan ragu, Lian, Er sudah sangat cantik tanpa perlu merawat dirinya sendiri. Tuan muda, labu yang ekstrim milikmu tidak berguna. Mengapa Anda tidak membiarkan saya menggunakannya sepanjang waktu? Bukankah itu lebih baik? Zhao Lian, Er tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata lagi. Tidak apa-apa, tapi bisakah kamu menerima aturan sebelumnya? Chen Jiu bertanya dengan hati-hati. Tentu saja, Zhao Lianer setuju tanpa berpikir, Tuan Muda, ada beberapa hal yang tidak ingin Anda ketahui dari saya. Itu pasti baik untuk saya. Saya sebenarnya bisa mengerti. Lian, Er, kamu baik sekali. Chen Jiu tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, andai saja Mulan setengah bijaksana sepertimu. Tuan Muda, jangan khawatir. Adik mudalan cepat atau lambat akan menjadi milikmu, kata Zhao Lian, Er dengan penuh keyakinan. Oh, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Meskipun dia tahu bahwa Zhao Lianer mungkin akan mengatakannya dengan santai, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Intuisi? Jawaban Zhao er sederhana dan tegas. Baiklah, cepat tutup matamu. Aku akan memberimu labu yang ekstrim. Chen Jiu tidak bertanya lagi karena melihat wajah cantik Zhao Lianer, dia tidak dapat menahannya. N, Zhao Lianer mengangguk pelan. Ia kembali menutup indera ketuhanannya dan menutup matanya. Ia merasakan sebuah labu besar muncul di depannya, dan ia menggigitnya tanpa ragu. Sizzle, setelah serangkaian suara mendesis, Chen Jiu tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan melepaskan ledakan kenikmatan yang luar biasa, yang membuat Zhao Lian, Er sangat puas. Dengan cara ini, Zhao Lian R. sekali lagi melemparkan dirinya ke pelukan Chen Jiu. Keduanya terjerat bersama seperti lem, saling menjerat tanpa henti. Zhao Lian, Er bersandar di dada Chen Jiu dan tiba-tiba bertanya, Tuan muda, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan sesuatu. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Apakah kita perlu bersikap sopan? Chen Jiu bingung. Tuan muda, aura labu yang ekstrim milikmu mirip dengan benda ini. Perkataan Zhao Lianer hampir membuat Chen Jiu ketakutan, namun dia kemudian berkata, apakah labu yang ini terbuat dari darahmu? Iya, Lianer, apa yang kau katakan benar? Ini rahasiaku. Kau tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini. Chen Jiu menghela napas lega dan berkata dengan serius. Lianer mengerti. Tuan muda, bisakah Anda bersikap lembut hari ini? Permintaan Zhao Lianer langsung menyulut hasrat Chen Jiu. Lian, Er Chen Jiu berteriak dan menerkam Zhao Lianer lagi. Murni dan bersih, tak ternoda oleh kotoran dunia. Zhao Lian Er hanyalah teratai surgawi yang lahir di dunia manusia, halus, dan suci. Namun, tidak peduli seberapa suci dan murninya seorang wanita, dia tetaplah seorang wanita. Di bawah eksploitasi Chen Jiu, dia begitu bersemangat hingga wajahnya menjadi pucat. Dia sangat cantik. Begitu orang luar mengetahui kejadian ini, mereka akan membenci Chen Jiu dengan rasa iri dan dengki di sisi ini. Chen Jiu terus meledak dan tidak berhenti sejenak. Bahkan saat fajar, dia tidak merasa lelah. Dia tenggelam dalam dirinya dan tidak bisa melepaskan diri. Di sisi lain, Chen Hanshui bingung karena dia. Guru, selamat atas kebangkitan tubuh warisan Anda. Mulai sekarang, posisi Anda di daratan utama mungkin tak tertandingi. Mu dan tiba-tiba tiba, dan Chen Hanshui juga berulang kali menyapanya. Chen Hanshui baru saja kembali dari Mulan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa gurunya, yang sekarang terkenal, akan tiba-tiba datang. Chen Hanshui benar-benar terkejut. Baiklah, aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan kepala sekolah. Bersikeras mempublikasikan masalahku, rasanya seperti aku menyayangi seekor binatang, dan aku tidak bisa bergerak bebas sama sekali. Sungguh menyebalkan, bunga peoni itu segar, harum, dan penuh air. Dia adalah bunga terindah di dunia, dan kecantikannya tak tertandingi. Wanita seperti ini seharusnya disanjung dan dipuji, dan bahagia tanpa henti setiap hari. Namun, saat ini dia mengeluh lagi dan lagi, dan tidak bahagia. Tuan tubuh warisan terlalu penting bagi seluruh daratan. Jangan salahkan dekan. Dia mengungkap urusan anda ke publik demi akademi. Melihatmu dan tidak senang, Chen Hansue tidak dapat menahan diri untuk tidak buru-buru menjelaskan. Baiklah, jangan bahas hal-hal ini lagi. Apakah kamu sudah bertemu Chen Jiu akhir-akhir ini? Apakah dia datang untuk mengganggumu lagi? Mu dan menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba bertanya. Mengenai Chen Jiu, Peony juga merasa aneh di dalam hatinya. Meskipun dia tahu dengan jelas bahwa tidak mungkin bagi mereka berdua untuk memiliki perkembangan lebih lanjut, kejadian hari itu seperti mimpi buruk yang muncul di benaknya setiap hari, tidak dapat dihapus. Dia memikirkannya setiap hari. Dia hanya ingin melihatnya lagi. Meski hanya sekilas, Mudan akan merasa sangat terhibur. Eh, Jiwer, dia, dia tidak datang untuk menggangguku akhir-akhir ini. Wajah Chen Hanswe memerah. Dia tentu tahu apa yang dimaksud Mudan ketika dia mengatakan bahwa dia diganggu olehnya seolah khawatirmu dan tidak akan mempercayainya, dia buru-buru menjelaskan, Jiwer baru saja menemukan pacar. Kurasa dia tidak akan datang lagi jika tidak ada yang lain. Apa, dia menemukan pacar secepat itu? Mu dan langsung berkata dengan wajah kecewa, tapi meskipun dia menemukan pacar, dia tidak akan bisa melupakanmu, bibinya, yang telah berkorban begitu banyak untuknya, kan? Tidak, Jiwer bukan orang seperti itu. Mu dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kudengar Tuan bertemu dengan naga suci dalam perjalanan ke sarang iblis ini. Apakah benar Jiwer yang melakukannya? Ini, bagaimana kamu tahu? Mu dan terkejut dan gelisah. Dia langsung mencengkeram bahu Chen Hanshui dan bertanya, apakah Chen Jiu memberitahumu? Apalagi yang dia ceritakan padamu. Guru, ada apa denganmu? Chen Hanshui bertanya lagi dan lagi. Tuan ini tampaknya sedikit tidak normal, tetapi dia tidak dapat mengatakan apa yang salah saat ini. Mengenai Chen Jiu yang mengalahkan Naga Suci Kegelapan, hal ini sama-sama terdengar dari Zhao Lianer. Chen Hanshui awalnya tidak mempercayainya, tetapi sekarang dia benar-benar mempercayainya. Oh! Aku baik-baik saja. Cepat ceritakan padaku, apa yang Chen Jiu katakan padamu. Wajahmu dan masih tegang. Dia benar-benar khawatir Chen Jiu akan memberitahu orang lain bahwa bibi angkatnya yang mengajarinya. Jika demikian, bukankah dia, peri dan, akan segera menjadi bahan tertawaan dunia? Tuan, Jiwer tidak mengatakan apapun kepadaku. Mengapa Anda begitu gugup? Chen Hansue bingung. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. 292. Oh, mendengar ini, dan menghela napas lega dan menegur, aku tidak gugup. Jangan bicara omong kosong. Iya, aku salah lihat. Chen Hanshui mengangguk cepat dan tidak berani membantah. Hanshui, Jiwer adalah anak yang baik. Dia polos, sederhana, dan baik hati. Dia juga memiliki kekuatan khusus. Kamu harus mendidiknya dengan baik. Kalau tidak, jika dia dimanfaatkan oleh orang jahat, itu akan mengerikan, kata Peony dengan penuh arti. Tuan, jangan khawatir. Saya akan mendidiknya dengan baik. Chen Hanshui mengangguk dan setuju. Apa yang terjadi dengan pacarnya? Tahukah kamu? Mudan bertanya lagi, jangan biarkan dia menemukan wanita manapun. Jika memang tidak berhasil, kamu harus membantunya lebih banyak lagi. Saya membantu, Chen Hanswe tercengang dan tersipu. Tuan, bukankah Anda selalu menentang saya membantu Chen Jiu? Ahem, agak malu, dan pada saat yang sama agak malu-malu, Peoni buru-buru menjelaskan, tidak peduli apa, kamu tetap bibinya. Meskipun agak tidak pantas untuk membantunya seperti itu, ada baiknya kamu dapat menyelesaikan beberapa kebutuhan pribadi. Dengan cara apapun, jangan biarkan dia mencari wanita secara acak karena nafsunya. Jika itu masalahnya, itu akan menjadi semacam bahaya besar baginya. Tuan, jangan khawatir. Wanita yang dia temukan tidak lain adalah peri halus Er. Anda dapat merasa tenang sekarang. Chen Hanshui tercerahkan dan segera menjawab. Apa dia? Dia benar-benar punya kemampuan. Mu dan terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dengan sedikit kekecewaan. Jika dia menemukan wanita seperti Lianer, dia mungkin akan melupakannya dengan sangat cepat. Sampai sekarang, perasaan luar biasa yang diberikan Chen Jiu kepadamu dan masih segar dalam ingatannya dan sangat menyenangkan. Eh, keponakanku tidak punya kemampuan lain, tapi dia mudah menarik perhatian wanita. Chen Hanswe tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Hanswe, lain kali, carilah waktu untuk membiarkanku bertemu Chen Jiu lagi. Hari itu, dia menyelamatkanku. Aku harus meminta maaf kepadanya secara langsung. Akhirnya, Peony tetap berbicara tentang tujuannya. Tidak peduli apapun alasannya, dia tetap ingin bertemu dengannya. Tuan, Anda tidak perlu terlalu peduli. Orang ini tidak seberuntung itu. Chen Hansui tidak setuju dengan ini. Hansui, apa yang kau katakan itu salah. Meskipun dia junior, dia tetap penyelamatku. Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Wajah Peony menegang. Dia sangat marah. Baiklah, kalau begitu aku akan mengaturnya sesegera mungkin. Chen Hansui hanya bisa mengangguk setuju. Baiklah, aku pergi dulu. Mu dan mengangguk puas. Akhirnya, dia berkata dengan cemas, Hansui, beri perhatian lebih pada Chen Jiu di masa depan. Meskipun Zhao Lianer baik, jangan biarkan Chen Jiu terlalu rakus padanya. Jika perlu, kamu juga harus memberinya perhatian khusus. Bagaimanapun, dia masih muda. Jika dia secara membabi buta berfokus pada seorang wanita, itu tidak akan baik untuknya. Ya, Han mengerti. Keringat membasahi sekujur tubuhnya. Dia benar-benar tidak bisa memahami pikiran mudan. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba berpikiran terbuka. Namun, Chen Han tidak berani bertanya lebih lanjut. Dia hanya bisa mengangguk dan setuju. Mu Dan pergi. Di mata Chen Hanshui, ada semakin banyak kebingungan. Apa maksudnya dengan tidak baik untuk fokus pada seorang wanita? Dan dia bahkan mendorongnya untuk memberinya perawatan khusus. Apakah ada yang salah dengan kepala guru baru-baru ini? Mungkinkah dia telah meninggalkan semua kepercayaan sebelumnya tentang Dao Surgawi? Di Istana Wanhua, Mu Dan, Peri Hua baru saja kembali. Wajahnya juga sangat merah. Dia bertanya pada dirinya sendiri, Ada apa denganku? Mengapa saya mengucapkan kata-kata yang tidak etis seperti itu? mungkinkah aku masih memiliki beberapa pikiran yang tidak pantas tentang Chen Jiu? Tidak, tidak, Mudan, kamu tidak boleh memikirkannya lagi. Mudan mengingatkan dirinya sendiri, tetapi wajahnya penuh dengan keraguan. Dia bahkan tanpa sadar mengepalkan kakinya yang lurus seperti batu giok. Siang hari, matahari bersinar terang. Di istana Ethereal, sosok biru es, seperti patung es Dewi, tidak hanya tidak meleleh di bawah terik matahari, tetapi juga tampak bersinar lebih terang. Dengan suara berderit, sosok cantik itu langsung mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia tidak terlalu memikirkannya. Iya, di satu sisi, ketiga saudara perempuan itu sedekat saudara laki-laki. Di masa normal, mereka tentu tidak memiliki keraguan. Namun, itu di masa lalu. Sekarang, dengan bergabungnya Chen Jiu, kehidupan mereka tampak agak berantakan. Ah, tiba-tiba, ketika dia melihat pemandangan di ruangan itu, Chen Hansue langsung tercengang. Wajahnya penuh dengan rasa malu dan malu. Untuk sesaat, dia tercengang, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Di kursi besar di ruangan itu, yang seharusnya menjadi aula tempat Zhao Lian, air berkultivasi dan berbisnis, kini telah menjadi tempat ekstase. Pria itu kuat, tinggi, dan tampan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan samar, maskulin dan kuat. Dia berbaring telentang di kursi besar dengan mata sedikit terpejam, seolah-olah dia sedang tidur. Dia sudah tidak asing lagi dengan Chen Jiu. Melihatnya dengan penuh rasa terima kasih, Chen Hansui tidak begitu terkejut. Namun, di tubuh lelaki ini, ada tubuh yang putih, bening, murni, dan luar biasa, tak ternoda oleh kotoran apapun di dunia yang menungganginya. Di antara kedua kaki itu, ada jalinan memalukan dengan benda kuatnya. Bahkan benda itu dengan malas naik ke tubuhnya dan tidur seperti ini. Meskipun teriakannya pelan, teriakan itu tetap membangunkan dua orang yang sedang tidur. Chen Jiu dan Zhao Lianer tiba-tiba membuka mata mereka, dan mereka tidak dapat menahan rasa malu. Bibi, kenapa kamu ada di sini? Tanya Chen Jiu dengan suara rendah, dengan sedikit nada menyalahkan. Kakak Hanswe, aku, wajah Zhao Lianer penuh dengan kegugupan. Melihat benda besar yang ditunggangi Chen Jiu, dia semakin malu setengah mati. Kebaikannya terbongkar, rasa malu, malu, dan serangkaian pikiran seperti ini sungguh tak terlukiskan. Jika adegan seperti ini dilihat oleh orang lain, yang terpenting adalah Zhao Lianer takut Chen Jiu akan salah paham padanya. Jika Chen Jiu mengira dia adalah wanita cabul dan menyalahkannya karena meminta Chen Jiu berhenti, bukankah itu akan menjadi penghinaan besar baginya? Kalian berdua, apa kalian tidak tahu jam berapa sekarang? Bagaimana kalian bisa seperti ini? Aku akan keluar dan menunggu kalian berdua. Chen Hanswe melotot ke arah mereka berdua dan memutuskan untuk memainkan perannya sebagai orang tua. Terhadap generasi muda yang hanya peduli dengan cinta dan bukan prestasi politik, dia harus mendidik mereka dengan ketat. Setelah keluar dari ruangan, wajahnya memerah, dan jantungnya berdebar kencang. Di satu sisi, dia senang untuk Chen Jiu. Akhirnya, pengajarannya yang cermat tidak mengecewakan dan dia mendapatkan Zhao Lianer. Namun, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa Zhao Lianer pasti sangat senang dimanjakan oleh barang milik Chen Jiu. Samar-samar, ada sedikit rasa cemburu dalam pikiran ini. Tentu saja, pikiran ini tidak bertahan lama karena terlalu memalukan. Chen Hanswe segera mulai mengakui tuannya sendiri. 293. Guru benar-benar berpengalaman dan jeli. Chen Jiu adalah seorang perawan yang belum pernah bertemu wanita sebelumnya. Sekarang setelah dia memiliki seorang wanita, dia pasti akan terpesona olehnya. Zhao Lianer sangat murni dan tidak ternoda oleh dunia. Dia seharusnya menjadi gadis yang baik, tapi tadi dia benar-benar menunggangi keponakanku dan tidak berpisah darinya bahkan setelah tidur. Dia pasti wanita yang agak cabul di dalam hatinya. Wanita seperti itu, bagaimana jika dia ingin menggunakan jiwerku untuk membuatnya melakukan hal-hal buruk? Apa yang harus kulakukan? Tidak, aku harus mengalihkan perhatian jiwer agar dia tidak bisa fokus memperlakukannya dengan baik. Kalau tidak, bukankah Saulianer akan menjadi bos jiwer di masa depan? Bukankah dia harus mendengarkannya dalam segala hal? Huff. Bocah nakal, kau baru saja mendapatkan seorang wanita, tapi kau berani menatapku dengan pandangan menyalahkan. Kau benar-benar tidak berguna. Zhao Lian, R, meskipun Ji adalah pria yang aku perkenalkan padamu, jika kamu ingin menduduki posisiku di hati Ji dan mendapatkan semua wewenangnya, tidak mungkin. Suan Ren, kau baru saja mendapatkan pria ini, dan kau ingin mengusirku. Kau benar-benar tidak berguna, Chen Hanshui tidak bisa tidak menyalahkan Zhao Lian, R. Dalam konflik keluarga, ibu mertua seringkali memaksakan kekurangan anak laki-laki kepada menantu perempuan. Hal ini telah terjadi sejak zaman dahulu dan sulit diubah. Pada saat ini, Chen Hanshui setara dengan ibu Chen Jiu dan ibu mertua Zhao Lianer. Wajar baginya untuk bersikap agak bermusuhan padanya. Iya, saat ini, Chen Hanshui bukan lagi seorang mak comblang, tetapi telah naik pangkat menjadi ibu mertua. Dia diam-diam memutuskan bahwa dia harus memberi Zhao Lian, pelajaran yang bagus nanti dan menunjukkan kepadanya siapa bosnya. Kalau tidak, Apakah dia pikir dia dapat menantang yang mulia sebagai bibi dengan menggunakan tubuhnya untuk memikat Chen Jiu? Di dalam ruangan, dua orang yang diganggu itu tampak malu. Di antara mereka, Chen Jiu mengeluh, bibi benar-benar keterlaluan. Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Dia tidak tahu cara mengetuk pintu. Tuan muda, kami bertiga memang sudah seperti saudara. Tentu saja, kami tidak perlu mengetuk pintu. Lain kali, ayo kita ke kamar tidur, oke. Zhao Lianer tersipu dan mengeluh, kali ini, suster Hanswe melihatku menunggangimu. Dia pasti akan berpikir bahwa aku adalah wanita cabul dan terus memintamu. Apa yang harus aku lakukan? Tidak apa-apa, aku hanya akan mengatakan bahwa aku memintamu untuk menunggangiku. Itu seharusnya tidak apa-apa, kan? Kata Chen Jiu, dia menegakkan punggungnya sedikit dan tersenyum. Lagi pula, bukankah kau sudah cukup cabul tadi malam? Tuan muda, Zhao Lian, er merasa malu hingga akhirnya Zhao Lian R. tidak ingin berpisah dengan Chen Jiu. Ia menyukai perasaan kenyang sepanjang waktu. Karena itu, ia merasa puas dan bahagia. Pada akhirnya, dia hanya menunggangi Chen Jiu. Keduanya tertidur seperti ini. Saat mereka bersenang-senang, mereka tertidur. Mereka tidak tahu bahwa hari sudah larut pagi. Coba kulihat, cantik sekali. Chen Jiu melihat penampilan Zhao Lianer yang malu-malu dan tak kuasa menahan keinginan untuk menggodanya lebih jauh. Ia segera menggigit dada Saintes, membuat Zhao Lianer semakin mengerang. Tuan muda, jangan lakukan ini. Kakak Hanswe masih menunggu kita di luar. Zhao Lian, Er berkata dengan genit dan dengan lembut mendorong pria itu menjauh. Tidak apa-apa, cepat selesaikan, Chen Jiu berkata dengan tergesa-gesa. Dia memeluk pantat harum Zhao Lianer dan bergerak sedikit. Zhao Lianer tidak tahan lagi. Iya, dia dikirim ke titik kritis semacam itu oleh Chen Jiu. Jika dia tidak benar-benar melepaskannya, dia akan merasa sangat tidak nyaman. Gongzi, kau benar-benar telah membunuhku. Selanjutnya, tanpa Chen Jiu bergerak lagi, Zhao Lianer mulai menunggang kuda dan berlari menjauh, bergoyang dan bergoyang. Ekspresi polos di wajahnya sangat imut dan enak dipandang. Suara apa itu? Chen Hanswe, yang berada di luar, memiliki pendengaran yang tajam. Dia mendengar beberapa suara aneh datang dari dalam rumah. Dia segera berbalik dan mengintip melalui celah pintu. Apa yang dilihatnya membuat wajah dan telinganya memerah. Dia sangat marah. Di dalam ruangan itu, kedua insan itu tidak hanya tidak berpisah, tetapi mereka bahkan memulai babak baru kenikmatan dan gairah. Terlalu penuh kebencian, Zhao Lianer ini benar-benar jalang yang kotor. Dia baru saja mendapatkan jiwer, dan dia pikir dia bisa melawan langit. Dia pikir dia bisa menjebak Jiu, R sepanjang hari dengan perangkap kecilnya. Dia terlalu naif. Dia tahu aku menunggu mereka di luar, tapi dia masih berani menunggangi Jiuer R dan bermain dengannya. Pelacur seperti itu benar-benar terlalu murahan. Kau bisa tahu wajah seseorang tapi tidak hatinya. Bagaimana aku bisa memperkenalkan wanita seperti itu pada Jiwer? Dalam sekejap, Chen Hanswe tidak diragukan lagi semakin membenci Zhao Lianer, tetapi dia tiba-tiba memiliki ide yang cerdas dan berkata pada dirinya sendiri, tidak, meskipun Zhao Lianer ini tidak baik, dia tetaplah wanita Jiwer. Sebagai seorang tetua, jika saya langsung membujuk mereka untuk berpisah, saya pasti akan dibenci oleh Chen Jiu. Ini sama sekali tidak mungkin. Saya harus memikirkan cara yang bijaksana. Jika tidak, karena wanita ini, saya akan berselisih dengan Jiwer. Zhao Lianer yang baik sekali. Kau pikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau dan melanggar hukum hanya karena kau telah menangkap Jiwer dengan tubuhmu. Aku belum mengatakan apapun, dan kamu sudah menunjukkan kekuatanmu kepadaku. Kamu benar-benar hebat. Mari kita tunggu dan lihat saja. Wanita bau, Kau bahkan bisa menanggung hal sebesar ini seperti Jiwer. Kau benar-benar jalan melihat pemandangan di celah pintu, Chen Hanshui akhirnya menjepit kedua kakinya yang panjang. Ia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, jika aku mendapatkannya, perasaan seperti apa yang akan kurasakan. Uh, di dalam ruangan, semuanya berakhir dengan sangat cepat. Karena keberadaan Zhao Hanshui, mereka berdua sangat bersemangat. Keduanya melepaskan diri, dan keduanya merasa puas dan mabuk. Mereka menikmatinya tanpa henti. Tuan muda, cepatlah bangun. Jika saudari Hanswe tahu kita melakukannya lagi, dia akan membenciku sampai mati. Zhao Lian, er sedikit senang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meninggalkan Chen Jiu. Tidak apa-apa, Bibi memperkenalkan kita agar kita bisa bersenang-senang. Apa hubungannya dengan dia? Chen Jiu tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia pikir bibinya tidak akan peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Namun, hari ini, ide Chen Jiu jelas salah. Chen Hanswe tidak hanya peduli, tetapi juga memberikan perhatian khusus padanya. Setelah mengenakan pakaian dengan cepat, Zhao Lianer buru-buru berdiri berdampingan dengan Chen Jiu. Mereka datang ke pintu dan berteriak, Saudari Hanswe, kami sudah berpakaian. Silakan masuk. 294. Akhirnya berakhir, kau masih punya muka untuk berkata seperti itu. Wajah Chen Hanswe muram. Dia mendorong pintu lagi dan berjalan ke Istana Ethereal. Dia menatap mereka berdua dari ujung kepala sampai ujung kaki dan tidak mengatakan apa-apa untuk beberapa saat. Suasananya sangat berat. Bibi, kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah menurutmu aku lebih seperti laki-laki sekarang? Chen Jiu tersenyum nakal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin memecah suasana. "Jangan bicara omong kosong denganku. Minggirlah," tegur Chen Hanshui dengan nada tidak puas. "Bibi, ada apa denganmu? Siapa yang membuatmu marah? Katakan pada Jiwer, Jiwer akan melampiaskan amarahmu untukmu." Chen Jiu datang ke hadapan Chen Hanshui dan bertanya berulang kali. "Jiwer, pacar yang kuperkenalkan padamu itu baik. Aku senang kalian berdua bisa bahagia." Tapi tidakkah menurutmu apa yang kau lakukan hari ini terlalu berlebihan? Lihatlah situasinya sekarang. Jika aku tidak datang, apakah kamu akan melakukannya untuk hari lain? Chen Hanshui segera menegur. Bibi, ini pertama kalinya kami melakukannya, jadi kami tidak bisa menahan diri. Kami akan lebih berhati-hati di masa mendatang. Jangan marah, Chen Jiu segera membujuk. Sudah cukup, Jiwer, kau keluar dulu. Ada yang ingin kubicarakan dengan Lianer. Chen Hanswe mengerutkan kening. Ia marah karena Chen Jiu begitu protektif terhadap Zhao Lianer dan Zhao Lianer tidak mengatakan apapun. Ia merasa bahwa Zhao Lianer sengaja menghasut hal ini. Bibi, kamu tidak akan menyalahkan Lianer, kan? Akulah yang memulainya tadi. Jangan salahkan dia, oke. Okay? Kata Chen Jiu dengan khawatir. Jiwer, aku tidak membicarakan ini. Lianer sekarang adalah menantu keluarga kita. Aku harus memberitahunya tentang aturan keluarga kita dan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai seorang wanita. Lebih baik jika kamu tidak tahu tentang hal-hal ini. Apakah kamu mengerti? Ekspresi Chen Hanshui jelas lebih tidak puas. Ya, semakin Chen Jiu melindungi Zhao Lianer, semakin dia merasa bahwa keterampilan merayu Zhao Lianer sangatlah kuat. Oh, begitu. Bibi, aku keluar dulu. Kalian ngobrol saja. Mendengar perkataan Chen Hanshui, Chen Jiu tidak curiga sedikit pun dan keluar dengan santai. Di dalam ruangan, hanya tersisa dua wanita itu. Wajah Zhao Lianer penuh dengan rasa malu. Dia melirik Chen Hanshui dan bertanya, Saudari Hanshui, aturan apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Huff, aturan pertama keluarga Chen adalah semua wanita harus menaati tata krama wanita, setia kepada suami, setia kepada keluarga, dan terus mengingatkan suami untuk memperbaiki diri. Chen Hanshui langsung menegur, sebagai wanita keluarga Chen, jika kamu hanya tahu cara menggunakan kecantikanmu sendiri untuk merayu pria, membenamkan mereka di dalamnya, dan menghabiskan hari-harimu dalam pesta pora, lalu apa bedanya kamu dengan pelacur di luar sana? Ini, mendengar teguran Chen Hanshui, Zhao Lian, er tercengang. Dia merasa dirugikan, tetapi dia tidak membalas. Sebaliknya, dia meminta maaf, maaf, kakak perempuan Hanswe. Saya salah. Oh, salah? Bagaimana mungkin Anda salah? Chen Hansui terus mengejek dan mengejek, kamu akan menjadi menantu keluarga Chen mulai sekarang. Jika kamu melayani Chen Jiu dengan baik, dia harus mendengarkanmu apapun yang terjadi. Beraninya aku mencari kesalahanmu. Aku, aku rasa tidak. Zhao Lian, er tahu bahwa dirinya telah disalahpahami, tetapi dia tidak dapat langsung membela diri. Kakak Lianer, meskipun dulu kau adalah adikku, sekarang kau adalah wanita Chen Jiu. Meskipun kita belum menikah, kau harus memanggilku Bibi. Chen Hanshui tidak dapat menahan diri untuk tidak berpura-pura, mencoba untuk mengalahkan pihak lain dengan momentum. Ini, Bibi. Meskipun Zhao Lianer tidak terbiasa dengan hal itu, dia tetap memanggilnya dengan ramah karena hubungannya dengan Chen Jiu. Jangan, aku tidak mampu. Kau tahu kau belum menikah. Chen Hanshui mencibir, tetapi dia menolak untuk memanggilnya Bibi, membuat Zhao er merasa canggung. Kamu, ya, aku tahu. Zhao er menggigit bibirnya rata-rata dan tidak membantah. Dia merasa bahwa ini adalah kesalahpahaman. Tidak perlu berdebat dengan Chen Hanshui. Dia juga khawatir bahwa wanita lain akan menyesatkan Chen Jiu. Dia mengerti. Lian R, apakah kamu masih tidak yakin? Apakah kamu masih menyalahkanku karena ikut campur? Chen Hanshui jelas belum cukup memarahi dan terus menegurnya. Tidak, Bibi mengajarkan kita bagaimana berperilaku. Itu adalah perhatian yang besar bagi kita. Kita tidak sabar untuk menghargainya. Beraninya aku menyalahkanmu. Jawab Zhao Lian er Baiklah. Lianer, baguslah kau memiliki hati seperti ini. Selama kau adalah orang baik, aku tidak akan menghancurkanmu. Chen Hansue menegur dengan tegas, sebagai seorang wanita, kau harus bertindak seperti wanita. Melihat dirimu yang begitu murni, hatimu seharusnya tidak seperti wanita seperti itu. Dimanapun kau berada di masa depan, kau harus menjaga sikap sebagai seorang wanita. Kau mengerti. Ya, Lianer mengerti. Zhao Lianer terus mengangguk. Dia sangat patuh, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Bahkan jika kamu seorang bibi, kamu tidak bisa begitu sombong. Kamu bahkan ingin menghancurkan kita. Apakah ini sesuatu yang dapat kamu lakukan hanya dengan beberapa kata? Lianer, izinkan aku mengingatkanmu sekali lagi. Wanita Chen Jiu tidak hanya bisa menjadi dirimu dalam hidup ini. Jangan terlalu puas diri dan jangan terlalu serius. jiwer akan segera menyelesaikan masalah Kakalan. Pada saat itu, kamu harus rukun dengannya, mengerti. Chen Hanshui tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kasar. Iya, Lianer tidak pernah menganggap dirinya sebagai manusia. Selama aku bisa berada di sisi tuan muda, Lianer tidak peduli apa yang kulakukan kata-kata Zhao Lianer tulus. Dia benar-benar tidak peduli tentang itu. Baiklah, kalau begitu aku akan melihat bagaimana penampilanmu. Malam ini, kau harus berkultivasi sendiri. Jangan biarkan Jiu, Er terlalu serakah padamu. Bulan depan, kalian berdua tidak boleh menghabiskan lebih dari tiga hari bersama. Yang lebih penting adalah fokus pada kultivasi. Kau mengerti, Chen Hanshui akhirnya memberi perintah. Ini, tiga hari, bukankah itu terlalu sedikit? Zhao Lian, Er mampu menahan hal-hal lain, tetapi hanya mampu menghabiskan tiga hari bersama dalam sebulan, tidak diragukan lagi, merupakan siksaan terbesar bagi sepasang kekasih. Mereka baru saja merasakan keindahan seorang pria dan seorang wanita, dan mereka saling menempel seperti lem. Jika mereka dipaksa berpisah saat ini, bukankah itu lebih buruk daripada membunuh mereka? Apa kamu pikir itu terlalu sedikit? Chen Hansun melihat bahwa Zhao Lianer tidak setuju dan langsung berteriak, "Zhao Lianer, jangan lupakan aturan keluarga Chen kita! Apakah kamu tidak ingin menikah dengan keluarga kami?" Atau kau mau seperti pelacur itu, rela menghabiskan hari-harimu dengan lelaki itu? Aku, aku bukan pelacur. Aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan tuan muda. Apakah itu salah? Wajah Zhao Lianer penuh dengan keluhan. Zhao Lianer, penampilanmu sangat polos, tapi aku tidak menyangka kau adalah seorang jalang, roh rubah. Chen Hanswe menjadi semakin tidak sopan. 295. Tidak, aku bukan pelacur, dan aku bukan wanita jalang. Saudari Hanswe, tolong jangan hina karakterku. Zhao Lian, Er tidak tahan dengan omelan yang begitu kejam dan langsung membalas. Oh, kamu masih berani membantahku. Beranikah kamu mengatakan bahwa kamu tidak mencintai Chen Jiu? Kamu tergila-gila dengan kenikmatan yang diberikannya dan tidak bisa melepaskan diri darinya. Chen Hansue berkata samar-samar dengan rasa cemburu yang besar. Aku, kakak Hansue, kau seorang tetua. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Zhao Lianer menatap Chen Hansue dengan kaget. Dia sangat heran, bagaimana mungkin ada orang tua sepertimu yang secara langsung membicarakan tentang hubungan cinta seorang junior? Apakah kamu punya rasa malu? Huh, Chen Jiu dibesarkan olehku. Tentu saja, aku harus lebih lunak. Jika kamu tidak menyukai gayaku, kamu bisa putus dengan Chen Jiu. Bagaimanapun, ada banyak wanita yang menyukainya. Dia tidak peduli padamu sendirian. Chen Hanshui menegur dengan kejam. Dia juga merasa hatinya kacau. Kakak Hanshui, kau yang memperkenalkan Chen Jiu kepadaku. Bagaimana kau bisa membiarkan kami putus begitu cepat? Apa kau pikir kami sedang bermain-main di matamu? Kau harus tahu bahwa aku, Zhao Lianer, sekarang adalah wanitanya. Aku sudah memberikan tubuhku padanya. Zhao Lianer menjawab dengan wajah penuh ketidakpuasan. Jadi bagaimana kalau kau memberikannya padanya? Jika wanita sepertimu terus mengikuti Chen Jiu, bukankah kau akan membahayakannya selama sisa hidupnya? Chen Hanswe menegur dengan dingin. Jika kamu ingin menggoda, ada banyak pria di akademi. Mereka bisa mengantre panjang dan melakukannya setiap hari kamu bisa melakukannya tanpa henti. Bukankah itu akan membuatmu lebih puas? Kakak Hanswe, jangan terlalu memalukan. Zhao Lianer akhirnya tidak tahan lagi. Dia merasa dirugikan dan mulai meneteskan air mata. Zhao Lianer, dulu kita bersaudara, tapi sekarang kau adalah wanita Chen Jiu. Kau harus mematuhi aturan keluarga Chen. Aku akan mengatakan ini terlebih dahulu, tapi jangan salahkan aku. Kau harus mengerti bahwa jika Jiwer harus memilih, dia pasti akan memilihku. Chen Hanshui tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara dengan bangga, sekali lagi menekan Zhao Lianer. Aku mengerti. Zhao Lianer mengangguk. Dia benar-benar kalah dan tidak punya kata-kata untuk membantah. Dia takut kehilangan Chen Jiu. Dia hanya bisa berkompromi sementara dengan Chen Hanshui. Lianer, kau gadis yang baik. Selama kau baik, aku tidak akan membiarkan Chen Jiu meninggalkanmu. Kau mengerti. Chen memperhatikan Zhao Lianer. Chen Hanshui melihat Zhao Lianer menangis dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melembutkannya. Mengerti, Hansue tidak bisa menahan diri untuk tidak melembutkannya. Chen Sui tidak siap untuk membunuh Zhao Lianer dan Chen Jiu. Dia terutama marah karena Zhao Lianer sengaja mengambil keuntungan dari Chen Jiu. Sekarang, Zhao Lianer tahu bahwa dia salah. Dia harus mengajarinya dengan baik. Jika dia patuh, maka mereka bisa terus akur di masa depan. Bagaimanapun, mereka dulunya adalah saudara perempuan yang baik. Sekarang, Zhao Lianer tiba-tiba ditekan. Dia mungkin merasa sedikit tidak nyaman. Chen Hanshui tidak terburu-buru. Dia hanya ingin mengajari Zhao Lianer secara perlahan untuk melihat apakah dia bisa menjadi menantu perempuan yang memenuhi syarat dari keluarga Chen. Iya, aku akan pergi berkultivasi malam ini. Aku pasti tidak akan menghabiskan lebih dari tiga hari dengan Chen Jiu dalam sebulan. Zhao Lian, Er dengan pasrah menyetujui permintaan kasar Chen Hansue. Baiklah, Lianer, aku tahu kau akan mengerti kerja kerasku. Chen Hanshui mengangguk dan tak dapat menahan diri untuk mengingatkannya, Lianer, sebaiknya kau tidak memberitahu Chen Jiu tentang kita. Kau mengerti. Aku mengerti. Aku tidak akan membiarkan Chen Jiu membencimu. Zhao Lian, R menatap Chen Hanshui dengan sedikit kepahitan. Tentu saja, dia tahu niatnya. Dia tidak hanya menolaknya, tetapi dia juga berpura-pura menjadi orang baik. Apakah ini ibu mertua yang kejam dan legendaris? Zhao Lian, R tidak punya pengalaman berhadapan dengan orang semacam ini, jadi dia hanya bisa menahannya terlebih dahulu. Baiklah, sebaiknya kau pikirkan lagi. Sebagai seorang gadis, kau harus lebih pendiam. Aku akan keluar. Chen Hanshui merasa puas dan sedikit bangga. Ia meninggalkan Istana Ethereal lagi. Di mana Chen Jiu, dia tidak lagi berada di Istana Ethereal. Ketika Chen Hansue datang ke Istana Suci, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya lagi. Ternyata orang ini berdiri di halaman sebagai hukuman. Jiu, Er, apa yang kau lakukan di sana? Kenapa kau tidak masuk? Karena kau sudah di sini, Suster Lan berkata terakhir kali bahwa kau harus meminta maaf secara pribadi, jadi aku tidak akan bertengkar denganmu. Wajah Chen Hanshui dipenuhi dengan keheranan saat dia berjalan mendekat. Bibi, apakah kamu bercanda? Kalau begitu, Kenapa dia meninggalkanku begitu saja? Chen Jiu tiba-tiba memasang ekspresi curiga di wajahnya. Dia meninggalkanmu tergantung lagi. Chen Hanswe berkata tanpa banyak berpikir, "Tunggu aku sebentar. Aku akan masuk dan bertanya apa yang terjadi." "Baiklah, terima kasih, Bibi." Chen Jiu berteriak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Terakhir kali ketika dia memperkenalkan pacarnya, masalah cairan penuaan abadi ditemukan oleh Mulan. Dia sangat marah dan meminta Chen Jiu untuk datang dan menemuinya sesegera mungkin. Namun, dia menundanya selama beberapa hari. Jika Chen Hanshui tidak membuat koneksi sebelumnya, dia mungkin akan langsung diusir. Di istana kesucian suci, ada sosok putih. Dia sombong dan suci, dengan mata yang cemerlang dan gigi besar. Tubuhnya berisi dan kulitnya seputih giok. Dia tampak seperti peri yang tidak memakan makanan manusia. Dia suci dan cantik. Pada saat ini, bibir merah muda halus peri itu sedikit mengerucut, seolah-olah dia sedang marah. Dia memiliki pesona yang unik. Kecantikan yang luar biasa, tidak peduli apakah itu cemberut atau tersenyum, tetaplah cantik dan luar biasa. Orang-orang tidak dapat menemukan kekurangan apapun dalam dirinya. Selain itu, mereka sangat tergila-gila padanya, tidak dapat melepaskan diri. Tata tiba-tiba, suara langkah kaki ringan terdengar yang membuat peri itu semakin kesal. Dia melotot dan memarahi tanpa mempedulikan hal lain. Dasar tak tahu malu, siapa yang membiarkanmu masuk? Ayo, Suster Lan, ada apa? Siapa yang membuatmu marah? Chen Hanshui tersenyum dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Kakak Hanshui, bukankah kamu baru saja pergi? Kenapa kamu ada di sini lagi?" Mulan berhenti sejenak dan bertanya dengan bingung. "Bukankah aku sudah memanggil Chen Jiu untukmu? Kenapa kamu masih marah padanya?" Chen Hanshui tersenyum dan berkata dengan nada menyanjung, sungguh memalukan bagi pria seperti dia untuk berdiri di luar. "Mengapa Anda tidak mengizinkannya masuk dan berbicara?" "Kakak Hanshui, kamu tidak tahu. Orang ini benar-benar bajingan. Jika kamu tidak memberinya pelajaran, dia tidak akan jujur." Mulan berkata dengan sangat tidak sopan. Orang celaka, Chen Hansue mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, Kakak Lan, laki-laki memang ditakdirkan untuk dimanja. Jika kamu menekannya seperti ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa mendapatkan hatinya. Jangan khawatir, Saudari Hansue, aku tidak tahu tentang orang lain, tetapi ketulusan Chen Jiu kepadaku dapat dilihat oleh langit dan bumi. Itu tidak akan pernah berubah. Berbicara tentang ketulusan ini, Mulan tidak dapat menahan rasa bangganya. Dia tahu bahwa dia adalah dewi di hati Chen Jiu. Ini juga merupakan alasan sebenarnya mengapa dia berani bersikap tidak masuk akal terhadap Chen Jiu. 296. Di hadapan pria ini, tidak peduli kesalahan apa yang telah diperbuatnya, dia bisa memaafkan dirinya sendiri. Jadi Mulan agak tidak terkendali ketika menyangkut tindakan Chen Jiu. "Hah, karena kamu tahu Jiwer sangat menyukaimu, mengapa kamu tidak menerimanya?" Kali ini giliran Chen Hanshui yang bingung. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit tidak nyaman. "Mengapa kamu begitu percaya diri?" "Aku tidak mau menerimanya. Dia tipikal playboy." tidak jujur, dan bukan orang baik. Mulan mengeluh dengan getir. Kakak Lan, bukankah kau sudah berjanji padaku? Mengapa kau berubah pikiran? Tanya Chen Hansui tanpa daya. Kakak Hansui, aku hanya berjanji padamu bahwa aku tidak akan mempermasalahkan dia menyentuhku. Aku tidak mengatakan bahwa aku akan langsung menerimanya sebagai pacarku, kata Mulan dengan serius. Kakak Lan, jangan coba-coba bersikap berani. Aku bisa melihat bahwa di hatimu masih ada jiwer. Chen Hansun melihat ekspresi masa Mulan dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan ini. Huff, aku tidak mau. Mulan cemberut, menolak mengakuinya. Baiklah, tidak apa-apa jika kamu tidak mengakuinya. Aku datang ke sini terutama untuk membicarakan hal lain denganmu. Chen Hanswe segera menjadi serius. Oh, ada apa? Mulan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ai, kamu bisa mengenal seseorang dalam waktu lama tanpa memahami sifat aslinya. Aku benar-benar tidak menyangka Zhao menjadi wanita jalang seperti itu. Dia hanyalah reinkarnasi dari roh rubah. Saat ini aku benar-benar menyesal telah mengenalkan Jiwer padanya. Chen Hanswe mendesah getir. Apa, bagaimana saudari Lianer bisa menjadi seorang jalang seperti itu? Wajah cantik Mulan langsung tercengang. Temperamennya yang halus tidak ternoda oleh kotoran dunia fana. Dia hanyalah teratai surgawi di dunia fana. Jika dia cabul, lalu apakah ada wanita baik di dunia ini? Kakak Lan, jangan terlalu terkejut. Dengarkan apa yang baru saja kukatakan. Tidak akan terlambat bagimu untuk menilai. Chen Hanswe kemudian menceritakan semua yang terjadi di Istana Ethereal kepada Mulan. Apa, Chen Jiu dan Zhao Lianer, mereka melakukannya begitu cepat. Dan mereka bahkan tidak bangun pada siang hari. Maksudmu Zhao Lianer benar-benar mengendarai barang Chen Jiu untuk tidur. Ya Tuhan, mereka benar-benar memintamu untuk menunggu dan terus bersenang-senang. Wajah Mulan tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah ketika dia mendengar bagian terakhir. Dia sangat setuju, jika apa yang kamu katakan benar, maka Zhao Lianer mungkin benar-benar wanita yang sangat cabul. Kakak Lan, sekarang kau mengerti. Zhao Lianer jelas ingin menggunakan kecantikan dan tubuhnya untuk mengendalikan Jiuer sepenuhnya. Itulah sebabnya dia bersedia menemaninya dalam pesta pora. Jika Jiwer benar-benar jatuh ke tangannya, bukankah tubuh prajurit darah naga miliknya tidak akan mampu bangkit dalam kehidupan ini? Chen Hansui menggerutu kesal. Dia mengharapkan yang lebih baik dari Zhao Lianer. Kakak Hansui, apakah yang kamu katakan benar? Ekspresi Mulan menjadi semakin serius. Jika aku berbohong, maka aku akan disambar petir. Chen Hansui bersumpah dengan sungguh-sungguh. Ini, kau benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa peri ethereal yang paling murni di antara kita ternyata begitu cabul dan tidak tahu malu. Jika dia benar-benar menemani Chen Jiu sepanjang hari, maka tubuh prajurit darah naganya akan sia-sia. Melihat Chen Hanshui mengumpat, Mulan tidak punya pilihan selain mempercayainya. Pada saat yang sama, dia sangat khawatir pada Chen Jiu dan mulai membenci Zhao Lian Er. Peri halus Zhao Lian Er sangat murni, murni, dan menawan. Sekarang dia disalahpahami oleh dua saudara perempuan seperti ini, itu benar-benar sebuah keluhan. Iya? Jiwer saat ini tergila-gila pada tubuh Zhao er dan tidak dapat melepaskan diri. Meskipun aku telah memerintahkan mereka untuk melakukannya tiga hari dalam sebulan, aku benar-benar khawatir mereka tidak akan mematuhinya. Hati Chen Hansue dipenuhi kekhawatiran. Itu sangat mungkin. Mulan mengangguk setuju. Tiba-tiba dia membuat keputusan dan berkata, tapi dengan adanya aku di sini, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan rencana Zhao Lian Er berhasil. Meskipun aku tidak begitu menyukai Chen Jiu, aku tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan wanita seperti itu. Benar-benar, kakak Lan, jika kau bersedia menyelamatkan Jiuer, maka pasti ada harapan besar. Chen Hanshui tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat penuh harap. Bukan hanya sekadar harapan, pasti ada kemungkinan untuk menariknya keluar dari kegilaan wanita itu, Mulan sangat yakin akan hal ini. Kakak Lan, apakah ada yang bisa saya bantu? Chen Hanshui merasa bahwa Mulan terlalu percaya diri dengan kata-katanya. Tidak perlu, suster Hanshui. Hari sudah malam, sebaiknya kau kembali. Aku akan mentraktir Chen Jiuer makan dan berbicara dari hati ke hati dengannya. Mulan melambaikan tangannya dengan angkuh dan menyuruhnya pergi. "Ini, baiklah, kalau begitu aku doakan kamu berhasil." Melihat ekspresi percaya diri Mulan, Chen Hanshui sedikit ragu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung pergi. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hatinya, "Mulan, aku akan membuatmu bangga untuk sementara waktu. Ketika kamu menjadi istri Chen Jiu di masa depan, kamu akan memohon padaku." Karena masalah Chen Jiu, Chen Hanshui harus berhati-hati saat berbicara dengan Mulan. Terkadang dia bahkan harus bersikap rendah hati. Hal ini membuat Chen Hanshui, yang baru saja kembali dari pamer, merasa sangat tidak nyaman. Chen Jiu, masuklah. Begitu Chen Hanshui pergi, Mulan membiarkan Chen Jiu masuk. Bibi memang luar biasa. Setelah memuji Chen Hanshui, Chen Jiu masuk dengan penuh semangat. Ketika dia melihat peri yang murni dan suci ini lagi, dia tidak bisa tidak memujinya. Mulan, kamu benar-benar menjadi semakin cantik. Tentu saja, aku sudah memakan ramuanmu. Bagaimana mungkin aku tidak cantik? Kata Mulan dengan nada sarkastis, "Ini Mulan, ini benar-benar bukan salahku. Kamu harus mendengarkan penjelasanku. Wajah Chen Jiu penuh dengan rasa malu, dan dia terus mengeluh. Oh, bohong! Aku ingin mendengar bagaimana kau akan berbohong kepada Zhao Lian, er, dengan benda bau itu." Mulan duduk tegak dan menyilangkan kakinya sedikit. Kakinya yang ramping dan indah langsung menarik perhatian Chen Jiu. "Hei, ini sama sekali bukan salahku. Aku terpaksa." Chen Jiu kemudian mulai mengeluh. Agar Mulan bersimpati padanya, dia berkata bahwa dia sangat menderita, bahkan lebih menderita daripada saat dia memberitahu Chen Hansui. Apa, maksudmu kau tak sengaja menyemprotkannya ke wajah Zhao Lianer dan tak bisa menjelaskannya, jadi kau mengarang kebohongan tentang ramuan itu. Mulan terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan getir, Zhao Lianer ini benar-benar keterlaluan. Tidak bisakah dia mengatakan bahwa itu adalah hal yang menjijikkan bagi kalian para lelaki. Bahkan jika dia tidak bisa melupakan penampilan mudanya, dia setidaknya harus memiliki sedikit pemahaman tentang hal ini. Saya pikir dia melakukannya dengan sengaja. Dia memintanya setiap hari. Dia hanya seorang jalang. Dia memang jalang alamiah. 297. Ini, Mulan, meskipun Lianer sedikit serakah, tampaknya tidak seburuk yang kau kira, kan? Chen Jiu sangat malu. Dia benar-benar tidak tahu mengapa Mulan sangat membenci Zhao Lianer. Bagaimana peri ethereal menjadi wanita jalang yang hina di mulutnya? Pertunjukan macam apa yang dia lakukan? Apa, Anda masih membelanya saat ini? Mulan melotot ke arahnya dan berkata dengan sangat tidak puas, Obat ajaib macam apa yang diberikan Zhao Er padamu hingga membuatmu begitu setia padanya. Aku, aku hanya mengatakan kebenaran, kata Chen Jiu tanpa daya. Chen Jiu, katakan yang sebenarnya. Kemarin kau mendapatkan tubuh halus milik Zhao Lianer. Apakah kau benar-benar tergila-gila padanya? Mulan bertanya lagi dengan nada tidak puas. Ini aku sangat menyukai Lianer. Chen Jiu mengangguk dan tidak menyangkalnya. Kau, kau benar-benar tongkat perak. Hati-hati, ada pisau di atas kata nafsu. Kata Mulan penuh kebencian. Ia bahkan lebih khawatir bahwa Chen Jiu sedang dimanfaatkan. Jika aku mati di bawah kecantikanmu, dan aku akan tetap menjadi hantu romantis, kata Chen Jiu dengan mesum. Apakah kamu bisa merasa malu? Mulan berteriak dengan marah, "Dibandingkan denganku, apakah Zhao Lian er lebih baik?" Tentu saja tidak. Mulan, kau harus tahu bahwa kaulah satu-satunya Dewi di hatiku. Kedudukanmu tentu saja tak tertandingi, Chen Jiu langsung berkata serius dengan penuh semangat. Mulan sama persis dengan Mulan di kampus di Bumi, sampai batas tertentu. Chen Jiu benar-benar menganggap mereka sebagai orang yang sama karena dia kesepian dan tak berdaya di sini. Jika dia tidak sering melihat wajah Mulan di masa lalu, dia merasa tidak bisa bertahan dan mencapai tujuan hidupnya. Huff, kau hanya tahu cara menggunakan kata-kata manis untuk menipu wanita, meskipun Mulan marah, jelas terlihat bahwa dia sangat senang. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan bangga, jika aku memintamu untuk putus dengan Zhao Lian, R, er, apakah kau bersedia? Mulan, meskipun kamu adalah dewiku, tidak peduli seberapa cantiknya dirimu, jika aku tidak bisa memakanmu, kamu akan tetap menjadi vas bunga. Aku seorang pria, tubuhku membutuhkan wanita. Kamu harus mengerti aku, tolak Chen Jiu dengan sangat bijaksana. Kamu, tidak bisakah kamu tidak bersikap begitu hina? Mulan menatap dengan marah dan sangat tidak puas. Maaf, aku memang pria yang vulgar. Mungkin aku tidak pantas untukmu, tapi aku juga akan membuatmu vulgar, kata Chen Jiu terus terang. Kamu benar-benar berandal. Ayo makan dulu. Mulan menatapnya tajam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mulai makan bersama Chen Jiu. Makan malamnya tidak terlalu mewah, tetapi motif tersembunyinya jelas bukan anggur. Yang dipedulikan Chen Jiu adalah apakah akan ada kegiatan khusus setelah makan malam. Apa yang kamu lihat? Kenapa kamu tidak makan? Mulan terus-menerus ditatap oleh Chen Jiu, wajahnya memerah, dan dia langsung memarahinya. Melihatmu saja, aku sudah merasa puas. Kau harus tahu bahwa kecantikan adalah pesta untuk mata, Chen Jiu tersenyum tipis. Lidah mulicin, tak seorang pun dari kalian pria yang baik, Mulan tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan genit, "Apakah kau ingin menginap malam ini?" "Suatu kehormatan bagi saya," Chen Jiu membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan penuh semangat. "Apakah kamu tidak takut kalau Kakalianer akan gelisah karena menunggu?" Mulan bertanya dengan sengaja. "Tidak apa-apa, biarkan dia menunggu," Chen Jiu kini hanya menatap Mulan. "Baiklah," Cepatlah makan. Nanti, kalau sudah kenyang, kamu akan punya lebih banyak tenaga. Mulan tersenyum malu dan segera makan. Dengan cara ini, setelah beberapa saat, mereka selesai makan. Keduanya saling memandang dan tidak dapat menahan diri untuk tidak semakin dekat. Akhirnya, mereka berpelukan dengan mesra, "Mulan, aku ingin menciummu. Chen Jiu menundukkan kepalanya dan ingin mencium Mulan, tetapi Mulan dengan cekatan menghindarinya." Tepat saat Chen Jiu bingung, Mulan tersenyum dan berkata, "Chen Jiu, apakah kamu masih merindukan malam itu?" Biarkan aku menunggumu lagi, oke? Okay. Ah, Mulan, kau mata Chen Jiu membelalak lebar. Dia tercengang karena tubuh Mulan yang seperti ular itu sudah berdesis dan bergesekan dengan tubuhnya. Kecantikannya bagaikan batu giok, sangat halus. Lekuk tubuhnya yang cekung dan kulitnya yang lembut bergesekan dengannya itu sangat menyenangkan. Itu benar-benar menguji tekad Chen Jiu. Bajingan kecil, "Kamu bangun begitu cepat." Kamu benar-benar tidak sabaran. Sambil memutar tubuhnya, jari-jari giok putih Mulan langsung memegang Chen Jiu dan bergerak dengan lembut, membuat Chen Jiu sangat nyaman. Chen Jiu, aku mencintaimu. Tiba-tiba, Mulan berbisik di telinga Chen Jiu dan dengan lembut menyatakan cintanya. Kata-kata cinta sejati ini langsung membuat Chen Jiu sangat gembira. Saat Chen Jiu sedang terbakar gairah, Mulan bergoyang dan berlutut di depannya dengan kaki jenjangnya ditekuk. Dia sangat setia. Tangannya yang seperti batu giok bergerak sedikit dan melepaskan benda besar itu. Mulan memegangnya dengan kedua tangan seolah-olah itu adalah benda suci. Di bawah tatapan mata Chen Jiu yang sangat putus asa, dia menciumnya dengan lembut. "Uh, Lan, berikan padaku." Oke, okay. Chen Jiu terlalu bersemangat. Dia juga tidak tahan dengan godaan dan rayuan Mulan. "Kamu besar sekali, bagaimana mungkin aku bisa menggigitmu?" Saat Mulan ada di dekatnya, dia bertingkah genit. Dia penuh dengan pesona yang tak ada habisnya. "Cepatlah, aku mohon padamu." Chen Jiu menundukkan kepalanya dan menatap wajah Mulan yang suci bak peri. Yang ia inginkan hanyalah memilikinya dan menggunakan benda besarnya untuk menyatakan kedaulatannya. Bajingan kecil, kau sudah besar sekali. Mulan tidak membiarkan Chen Jiu menunggu terlalu lama. Sambil gelisah, dia menelannya perlahan. Awalnya sepertinya dia tidak terbiasa, gerakannya lembut dan sedikit canggung. Hal ini tidak dapat menahan diri untuk membangkitkan semangat Chen Jiu yang tak terbatas. "Dia tidak dapat menahan diri. Oh, kamu sangat baik, Chen Jiu. Aku benar-benar bertanya-tanya apakah kamu manusia." Kamu sangat baik. Kamu benar-benar menusuk tenggorokanku sekaligus. Oh, aku tidak tahan lagi. Sambil menunggu, dia menggunakan kata-katanya untuk memprovokasi Chen Jiu. Mulan melakukan yang terbaik dan membuat Chen Jiu menjerit karena kenikmatan. Seperti ini, di bawah penantian Mulan yang tertib, Chen Jiu akhirnya mengeluarkan raungan dan melepaskan dirinya sepenuhnya. Melihat Mulan menerima esensinya dengan ekspresi puas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi lebih bersemangat. Jangan terburu-buru. Sekarang saatnya turun. Mulan tersenyum lembut dan menggigit kedua telur itu lagi. Oh, Lan Chen Jiu berteriak kegirangan. Ia merasa sangat senang. Kali ini, seluruh tubuh Mulan terkubur di bawah tubuh Chen Jiu sambil memegang telur-telur itu. Tangannya yang seperti batu giok terus bergerak. Setelah beberapa saat, Chen Jiu tidak tahan lagi dan berteriak, "Lan, cepatlah! Aku tidak tahan lagi!" Zizi Chen Jiu terkejut karena Mulan tidak menggigitnya kali ini. Sebaliknya, dia menatapnya langsung dan menunggunya meledak. 298. Mulan, kamu Chen Jiu menahan napas dan sangat terkejut. Dia memiliki wajah kecil berbentuk telur yang lahir setelah meraih semua keberuntungan. Dia sangat suci dan murni, kulitnya putih dan berkilau. Mulan hanyalah peri yang sombong dan menyendiri yang tidak memakan makanan manusia. Namun, pada saat ini, dia tidak hanya melakukan tindakan tercela seperti itu, tetapi dia juga berlutut di depannya dengan setia, seolah-olah dia sedang menunggunya untuk mempermalukannya. Ini benar-benar membuat Chen Jiu terkejut, dan dia sangat gembira. "Ayo, hina aku, Mulan tidak banyak bicara demi merebut hati pria ini. Dia menggunakan semua kemampuannya. Dia tidak punya pilihan. Dia sudah membual. Kalau dia tidak bisa memikat Chen Jiu dan membiarkannya kabur, bagaimana dia bisa menjelaskannya pada bibinya?" Meskipun dia sangat malu dengan melakukan hal ini, hal itu pasti akan membuat pria ini lebih bangga dan bersemangat. Lagi pula, tidak semua wanita rela membiarkan seorang pria menodainya seperti ini. Mulan tampak sangat tidak tahu malu, tetapi dia juga punya rencananya sendiri. Samar-samar, kecemburuan di hatinya semakin kuat, yaitu, dia ingin mengalahkan Zaulianer dan membuktikan bahwa Zaulianer sama sekali tidak sebaik dirinya. Ah, Chen Jiu tidak dapat menahannya lagi dan menodainya lagi. Itu sangat memuaskan. Zizi, aliran esensi mengalir turun, memenuhi seluruh penampilan Mulan yang suci dan angkuh. Melihatnya rela dipermalukan dan menikmatinya, Chen Jiu benar-benar bangga sesaat. Chow finismenya sebagai seorang pria tampak jelas pada saat itu. Ia merasa bahwa dirinya adalah seorang pria, pria sejati yang mampu mengendalikan wanita. Mulan, aku menginginkanmu. Chen Jiu tidak sabar lagi. Melihat wajah Mulan yang mabuk dan serakah, dia benar-benar ingin menaklukkan wanita ini. Iya, Mulan mengangguk. Dia benar-benar patuh pada pria ini. Lengannya yang seperti batu giok terentang lembut, dan jubah putih abadi itu berkibar turun satu persatu. Setiap jubahnya indah dan penuh. Sosoknya yang murni dan suci terpampang indah di depan mata semua orang. Kakinya jenjang dan ramping, perutnya rata, pinggangnya seperti ular, halus dan menggoda. Terutama, ketika Chen Jiu tanpa sengaja melirik punggung Mulan, dia langsung tergila-gila. Menyempurnakan kekosongan menjadi ketiadaan. Ada tato mistis di sini, berputar dan berputar seperti teks ilahi abadi. Itu dipenuhi dengan aura ilahi, kuno, dan misterius. Keberadaannya menambah pesona Mulan. Sekilas, seolah-olah dia adalah dewi dari ras dewa, mulia dan tidak dapat diganggu-gugat. Namun, Semakin kebal seorang wanita, semakin banyak pria yang ingin menyentuhnya. Mereka ingin menandainya sepenuhnya dengan bunga sakura mereka sendiri dan menyatakan kedaulatan mereka. Ini adalah hasrat naluriah dari gen dan tidak dapat dihilangkan sama sekali. Agar manusia dapat bertahan hidup dan bereproduksi, pria dan wanita harus hidup bersama dan memiliki anak. Langit dan bumi tidaklah baik hati dan dunia ini kejam. Hanya yang terkuat yang akan bertahan hidup. Ketika harus memilih satu sama lain, wanita akan memilih pria yang kuat, dan pria akan memilih wanita cantik karena hal itu melambangkan keunggulan gen dan keabadian warisan. Merangkak ke bawah, mata Chen Jiu membara, dan dia memberi perintah sambil terengah-engah. "Iya, Mulan tidak banyak bicara saat ini. Dia tahu cara merayu pria ini, dan dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi." Tubuhnya yang indah merangkak turun, menampakkan lebih banyak lekuk tubuh, sangat menggoda, terutama pantatnya yang bulat, kencang, harum, putih, dan lembut. Terlebih lagi, membuat orang ingin punya pikiran yang tak terbatas. Uh, dia mengerang pelan, pinggangnya yang kecil bergerak seperti ular, dan itu bahkan lebih menggoda. Kecemerlangan antara kedua bagian itu membuat Chen Jiu semakin terangsang. Raungan Chen Jiu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia menyerang tubuhnya dan benar-benar menikmati rasanya yang lesat. Oh, untuk sesaat. Perasaan puas yang dibawa oleh Chen Jiu dan kehangatan tak terbatas yang dibawa oleh Mulan membuat mereka mabuk dan tergila-gila satu sama lain. Tanpa henti, Chen Jiu mulai menundukkan Mulan. Melihat sosoknya yang menyedihkan yang terus berputar dan memohon belas kasihan di depannya, dia menjadi semakin bersemangat dan bangga. Dia sangat bahagia. Menyempurnakan kekosongan menjadi ketiadaan, misterius, jahat, sakral, kuno. Dengan lembut membelai formasi ini, melihat wanita seperti dewi ini yang sepenuhnya diserbu olehnya, dan ketika dia menoleh, dia masih bisa melihat wajahnya yang seperti dewi. Pada saat ini, suasana hati Chen Jiu hanya bisa digambarkan sebagai mimpi. Sang dewi akhirnya tunduk padanya, perasaan mengendalikannya bukan lagi sekadar kesenangan. Apa yang dibawanya kepada Chen Jiu lebih merupakan semacam kepuasan psikologis. Jika seseorang ingin bahagia dalam hidup, tidak diragukan lagi bahwa ia harus memenuhi keinginannya. Para biksu dan biksu terkemuka tidak bahagia karena mereka tidak memiliki keinginan. Tentu saja, mereka tidak dapat berbicara tentang penderitaan dan kebahagiaan, meskipun manusia memiliki masalah. Ketika keinginan mereka terpenuhi, mereka pasti akan memperoleh rasa bahagia yang tak tertandingi. Rasa bahagia ini adalah motivasi terbesar bagi mereka untuk terus hidup. Chen Jiu, cantik sekali, dia mendesah pelan. Di tubuhnya yang seputih salju, ada gelombang awan merah yang mengambang. Di bawah dorongan Chen Jiu, tubuh Mulan menjadi tegak. Dia menggigit bibirnya dan matanya kabur. Dia tidak tahu berapa kali dia mengalami kenikmatan. Tidak diragukan lagi, dia juga senang karena dia berhasil mendapatkan pria ini dan mendapatkan cintanya. Ini juga merupakan tujuan Mulan. Ah, Mulan, aku mencintaimu. Chen Jiu akhirnya tidak tahan lagi dan melepaskannya sepenuhnya. Dia mengambil kesempatan untuk naik ke punggung Mulan yang seputih salju, mencium, dan menjeratnya. Mereka tidak bisa melepaskan diri. Chen Jiu, aku juga mencintaimu. Cintailah aku dengan baik, jangan berhenti. Meskipun Mulan sangat puas, dia tetap tidak ingin berhenti. Pikiran dalam hatinya tidak diragukan lagi bahwa dia juga ingin memeras pria ini hingga kering. Dia ingin pria itu menghilangkan keinginannya yang berdosa terhadap wanita lain dan sepenuhnya mendominasinya. Baiklah, Chen Jiu mengangguk. Kegembiraan yang tak terbatas, seperti Dewi dalam hatinya yang saling terkait. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan ragu. Cinta yang bergelora itu kembali bersemi tanpa henti. Keesokan harinya, matahari terbit tinggi di langit. Pemandangan musim semi di rumah itu masih sangat cerah. Untungnya, Chen Hanswe tidak ada di sana. Kalau tidak, dia pasti akan terkejut dan dimarahi terus-menerus. Mulan, Aku memintamu untuk menyelamatkan Chen Jiu, tetapi kamu juga belajar dari Zhao Lianer untuk merayunya dan berhubungan dengannya. Kamu menikmatinya tanpa henti. Apakah kamu mencoba menyelamatkannya? Saya pikir Anda jelas-jelas menikmatinya. Jalang, kau tampak sama di permukaan, tapi kau berbeda di dalam. Bukankah kau masih jalang yang tidak bisa menerima apapun saat melihatnya? Bagaimana aku bisa mempercayai kata-katamu? Wanita bau yang menyebalkan, kau terlihat sangat suci, tapi aku tidak menyangka kau seorang jalang. Kau tidak bisa mengambil apapun saat melihat harta karun keponakanku. Bagaimana aku bisa bertemu dengan kalian berdua, dua saudara perempuan yang tidak tahu malu. Chen Hanshui tidak tahu bahwa dia bertemu dengan orang jahat. Ini juga merupakan berkah dalam kemalangan. Kalau tidak, ketiga saudara perempuan ini pasti akan putus karena Chen Jiu. 299. Meskipun orang lain tidak bisa memeras Chen Jiu hingga kering, Mulan berbeda. Dia adalah dewi di hati Chen Jiu. Dia memiliki rasa kesucian yang tak tertandingi. Bersamanya, Chen Jiu akan lebih bahagia dan lebih bahagia daripada wanita lain. Meskipun wanita juga mencintainya, posisi Mulan di hati Chen Jiu tidak diragukan lagi sangat istimewa. Posisi istimewa ini membuat Chen Jiu terobsesi padanya untuk waktu yang lama, dan dia tidak bisa menyingkirkannya. Setelah tergila-gila satu sama lain selama sehari semalam, mereka berdua akhirnya berhenti sejenak. Mereka tertidur lelap, merasa puas tanpa henti. Ketika hari berikutnya tiba, Chen Jiu merasa energinya terkuras abis. Tanpa permintaan Mulan, dia tidak menunjukkan apapun. "Iya," dia hampir terjepit hingga kering. Untungnya, dia pulih dengan cepat. Kalau tidak, Chen Jiu akan memarahi Mulan karena menjadi mesin penghisap sperma. Setiap kali wajah dan tubuh Suci Mulan menerima infus Chen Jiu, jumlahnya beberapa kali lebih banyak daripada wanita lain. Melepaskan jumlah yang begitu besar dalam waktu yang singkat juga membuatnya merasa sedikit pusing. Bagaimanapun, itulah hakikat warisan kehidupan. Meskipun ia dapat menciptakannya tanpa henti, ia masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Di Istana Suci, kedua sosok itu duduk di taman dan menikmati pemandangan sambil berbincang tentang cinta. Mereka saling menempel seperti lem, bahagia tak terhingga. Hal ini membuat Zaulianer yang sedang menunggu di istana ethereal menjadi menderita. Setelah dimarahi, dia siap untuk mengadu kepada Chen Jiu. Namun, setelah menunggu lama, dia tidak melihat bayangan Chen Jiu. Hal ini membuat hatinya dingin. Dia sedih untuk waktu yang lama dan diam-diam memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak melebih-lebihkan dirinya sendiri. Mungkin di dalam hatinya, bibinya sangat penting. Tiga hari, biarlah. Lebih baik daripada kehilangan dia. Wajah polos Zhao Lianer tiba-tiba menjadi kuat lagi. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan suara tercekat, Zhao Lianer, kamu harus menjadi orang baik. Jangan biarkan orang lain memandang rendah dirimu. Meskipun dia memilih untuk mendengarkan bibi dan tidak datang menemuimu, itu tidak memengaruhi hubunganmu dengannya. Kamu tidak boleh membencinya. Lain kali kamu bertemu dengannya, kamu harus memperlakukannya dengan lebih baik. Seminggu berlalu dengan cepat. Selama periode ini, Chen Hanshui, yang telah menerima berita itu, sangat bangga. Lian, er, sekarang kamu tahu betapa hebatnya aku. Huff. Aku tidak takut aku tidak bisa membuatmu tunduk. Mulan, aku benar-benar tidak salah menilaimu. Hanya kau yang bisa menyelamatkan Jiwer dari jebakan wanita itu. Chen Hanswe tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tapi apa yang kalian berdua lakukan? Kita tidak bisa terus-terusan bicara soal cinta dan tidak berkembang, kan? Tidak, aku harus pergi dan melihatnya. Chen hanya khawatir dan segera bersiap untuk pergi. Tuan juga mengirim seseorang untuk mendesakku. Aku harus membiarkan Ji Yu Er menemuinya sesegera mungkin. Memikirkan hal ini, Chen Hansue tidak dapat menahan diri untuk datang ke Istana Kemurnian Suci lagi. Di sana, dia melihat Chen Ji dan Mulan membacakan puisi di sana. Mereka tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia tidak dapat menahan perasaan lega. Kalau tidak, dia benar-benar khawatir bahwa dia akan mendorong Chen Ji ke dalam perangkap wanita lain. Untungnya, jika Chen Ji tahu bahwa Chen Hansue memiliki begitu banyak pikiran di dalam hatinya, dia pasti akan merasa sedih. Aku jatuh ke dalam perangkap baru lagi. Bibi, kamu sudah datang. Chen Jiu melihat Chen Hanshui dan bergegas menyambutnya. Eh, Jiu, er, kamu kelihatan tidak sehat. Mata tajam Chen Hanshui memperhatikan bahwa wajah Chen Jiu pucat. Oh, aku baik-baik saja. Mungkin karena aku tidak melihat matahari selama beberapa hari. Chen Jiu buru-buru menjelaskan. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tertarik pada Mulan. Saudari Hanshui, silakan duduk. Wajah Mulan memerah. Ia tidak berani berkata apa-apa lagi dan buru-buru mengundangnya. Memang, sekarang ia terus mengganggu Chen Jiu setiap hari. Ia membuatnya kehilangan semua energinya. Ia tidak akan pernah memikirkan wanita lain lagi. Aku tidak akan duduk. Kalian berdua sangat mesra. Aku benar-benar tidak ingin mengganggu kalian. Chen Hanswe tidak curiga. Dia menatap Mulan dengan penuh penghargaan dan berkata, Tuanku ingin mengucapkan terima kasih kepada Chen Jiu secara langsung. Aku akan meminjamnya. Saudari Lan, bagaimana menurutmu? Tuanmu, Peri Wan Hua, sekarang menjadi tokoh publik. Dia luar biasa. Ketika dia menyebut Mudan, Mulan tidak bisa menahan diri untuk bersikap hormat. Ya, guru telah membangkitkan tubuh warisan. Ini adalah badai bagi seluruh benua Qian Kun. Chen Hanswe mengangguk setuju. Benua Qian Kun dipenuhi dengan para jenius. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang akan mampu memenangkan hati si cantik dalam beberapa tahun. Selama waktu ini, berapa banyak pertempuran yang akan terjadi? Berapa banyak orang jenius yang akan terbebani oleh seorang wanita cantik? Mulan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Tunggu, apa istimewanya tubuh warisan? Mengapa harus bersama dengan angin pembunuh? Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ketika masalah mudan dipublikasikan, dia samar-samar mendengar beberapa keributan. Dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun, dia tidak menyangka kedua wanita itu mengatakan bahwa tubuh warisan itu sangat menakjubkan. Bahkan melampaui ketenaran garis keturunan Kian Kun dari Putra Surga. Ini tidak masuk akal dan tidak dapat dipahami. Jiu, Er, kamu masih belum tahu tentang keajaiban tubuh warisan. Chen Hanshui sedikit terkejut, tetapi dia tidak menyembunyikan apapun. Tubuh warisan adalah salah satu dari sepuluh garis keturunan besar. Tentu saja, itu bukan hanya sekadar nama. Legenda mengatakan bahwa tubuh semacam ini dapat mewarisi kehidupan apapun tanpa melemah. Benar sekali, Mulan mengangguk dan menambahkan, wanita seperti ini tidak hanya sangat kuat, tetapi yang terpenting, anak-anaknya dapat sepenuhnya mewarisi kelebihan sang ayah. Misalnya, jika sang ayah adalah prajurit darah naga, maka generasi berikutnya pasti akan menjadi prajurit darah naga. Jika sang ayah memiliki tubuh Suan Huang, maka anak-anaknya juga akan memiliki tubuh Suan Huang. Terlepas dari apakah itu empat garis keturunan besar atau sepuluh konstitusi tubuh besar, masing-masing membutuhkan waktu lama untuk bangkit. Munculnya tubuh warisan tidak diragukan lagi berarti bahwa konstitusi tubuh semacam ini dapat diwariskan 100%. Itu cukup untuk disebut kemampuan yang menantang surga. Oleh karena itu, setiap kali muncul, semua klan besar dan semua konstitusi tubuh besar akan memperebutkannya. Bagaimana mungkin kebangkitan tubuh guru tidak menimbulkan badai? Chen Hanswe berkata dengan kaget. Ini, ini adalah fungsi dari tubuh warisan. Mewarisi semua gen yang luar biasa dari orang tua seseorang. Ini sungguh menantang surga. Chen Jiu bergumam pada dirinya sendiri. Saat dia tiba-tiba tersadar, matanya tak dapat menahan diri untuk memancarkan cahaya ilahi yang berbeda. Seperti serigala yang mencium makanan lesat, rakus dan haus darah. Chen Jiu, kau, dasar bocah nakal, apa yang kau pikirkan? Kau tidak mungkin memikirkan periwan hua lagi, kan? Melihat sorot mata Chen Jiu yang berapi-api, Mulan benar-benar ingin menghajarnya habis-habisan. Bocah ini, apa dia tidak cukup menyebalkan kemarin? 300. Jiu, Er, kamu. Bukan hanya Mulan, tetapi bahkan Chen Hansue telah memperhatikan perilaku aneh Chen Jiu. Tatapan mata yang mendominasi itu, seolah-olah dia ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri, tidak dapat dipalsukan. Hehe, he, bukankah kalian mengatakan bahwa tubuh warisan telah menyebabkan badai di benua ini? Tentu saja, semua pria akan menyukainya dan aku juga seorang pria, jadi aku tidak terkecuali. Chen Jiu tidak berdalih dan langsung mengakui pikiran serakahnya sendiri tanpa rasa malu. Iya, bagaimanapun juga, mudan adalah wanita yang pernah menjalin hubungan dengannya. Kali ini, setelah mendengar efek luar biasa dari tubuh warisan, Chen Jiu pasti berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak tersentuh. Mewariskan dan bereproduksi, ini adalah kemampuan bawaan manusia. Terhadap wanita seperti ini, Chen Jiu juga semakin menyukainya dari lubuk hatinya. Meskipun dia menyukainya di masa lalu, itu jauh dari level saat ini. Sekarang setelah dia mendengar bahwa Mu Dan akan menjadi objek kekaguman seluruh benua, dia tidak bisa tinggal diam. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia harus mengambil inisiatif. Kalau tidak, bukankah wanitanya akan jatuh ke tangan orang lain? Terkadang, pria juga makhluk yang mudah cemburu. Kalau tidak, Chen Jiu tidak akan terburu-buru mengejar Mu Dan. Sekarang setelah dia melihat dunia bunga bermekaran dan ratusan aliran pemikiran bersaing, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mengabaikan tatapan terkejut kedua wanita itu, dia langsung berjalan keluar. "Bibi, ayo cepat pergi. Jangan biarkan Peri Wan Hua menunggu terlalu lama." "Chen Jiu, berhenti di situ, dasar pria tak berperasaan. Kau makan dari mangkuk, tapi masih memikirkan panci. Dasar tukang selingkuh, kalian para pria benar-benar jahat. Berhenti di situ, atau jangan datang menemui peri ini lagi di masa depan." Tidak peduli seberapa banyak Mulan memarahi, dia tidak bisa menghentikan langkah kaki Chen Jiu. Pria ini berjalan begitu cepat dan tegas sehingga membuat Chen Hanshui berkeringat deras. Bocah sialan, jangan bilang dia benar-benar punya perasaan pada tuan. Adik Lan, tenanglah. Aku akan mengikutinya. Aku tidak akan membiarkan dia melakukan sesuatu yang gegabah. Chen Hanswe segera mengikutinya. Sialan, tongkat perak besar. Lain kali, peri ini pasti akan memerasmu sampai kering. Bahkan jika seorang wanita cantik ditempatkan tepat di depanmu, kau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sambil mengumpat, Mulan tidak bisa menahan tawa sinis. Huff, Chen Jiuyang bau. Kau pikir kau siapa? Kau hanya seorang prajurit darah naga yang lemah. Kau ingin meneruskan warisanmu dan apa kau pikir itu mungkin? Tahukah kamu berapa banyak orang jenius di benua ini? Kamu tidak akan punya kesempatan. Di halaman inti, Chen Jiu akhirnya bertemu dengan Chen Hanshui. Dia menatapnya dan bertanya dengan serius, "Jiu, er, katakan yang sebenarnya. Jangan bilang kau benar-benar mengejar tuanku." "Apa? Apakah bibi tidak menyukai menantu perempuan ini?" Perkataan Chen Jiu hampir membuat Chen Hanshui jatuh ke tanah karena ketakutan. Menatap wajah Chen Jiu yang tenang dan percaya diri, ekspresi Chen Hanshui menjadi gelap. Dia menegurnya dengan keras, "Jiu Er, jangan main-main. Meskipun tubuh warisan itu menggoda, itu jauh dari apa yang dapat kamu capai. Apakah kamu mengerti? Lagi pula, dia majikanku. Jika kau mengejarnya, bukankah itu berarti incest? Bukankah itu tidak dapat diterima oleh dunia? Mengapa orang-orang seusiaku begitu peduli dengan hal-hal seperti itu?" Chen Jiu berkata sambil tertawa, "Lagi pula, jika aku benar-benar menikahinya, bukankah bibi juga akan punya banyak muka?" Ini, jika kau benar-benar bisa membawa pulang kecantikan, maka kau memang bisa membawa kehormatan bagi keluargamu dan warisanmu tidak akan pernah pudar. Chen Hanswe bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian menegur dirinya sendiri. Ayah, apa yang sedang kupikirkan? Dasar bocah nakal, jangan menggoda bibi di sini. Bibi, aku mengatakan yang sebenarnya. Chen Jiu terus bersikeras. Pergi sana, jangan bicara omong kosong padaku. Aku tidak percaya padamu. Lebih baik kau jujur padaku dan jangan berpikiran buruk tentang tuanku. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Chen Hanshui khawatir Chen Jiu akan menyinggung mudan, jadi dia dengan sungguh-sungguh memerintahkannya. "Bibi, bukankah bibi selalu mendukungku mencari pacar? Mungkinkah Peri Wan Hua tidak cukup baik untukmu?" Chen Jiu mengeluh. "Jangan coba-coba mempermainkanku. Jika kau ingin mengejar guruku, mengapa kau tidak melihat kultivasimu sendiri? Dengan dirimu saja, bukankah kau sedang mencari kematian?" Chen Hanshui menegurnya dengan nada tidak puas. "Aku tidak peduli. Pokoknya, aku suka padanya." Chen Jiu langsung bertindak tanpa malu-malu. Dia tidak menyembunyikan fakta bahwa dia ingin mengejar Mudan. Chen Jiu melakukannya karena dua alasan. Pertama, benua Kian Kun tidak melarang poligami, dan kedua, dia ingin mengingatkan wanita lain bahwa mereka tidak bisa memonopolinya. Bahkan jika itu Mulan, bahkan jika itu seorang Dewi, mereka tetap tidak bisa. Menggoda adalah sifat alami seorang pria. Chen Jiu menyukai wanita cantik, tetapi dia juga yakin bahwa dia bukanlah orang yang gegabah. Jika itu orang lain, dia mungkin akan mempertimbangkan untuk menyerah, tetapi Mu dan berbeda. Dia sudah menjadi wanitanya. Bagaimana mungkin dia menyerah? Daripada merahasiakannya, lebih baik bersikap terus terang dan mendekatinya secara terbuka. Chen Jiu merasa bahwa itulah yang seharusnya dilakukan seorang pria. "Kau, kau benar-benar ingin membuat bibimu marah sampai mati." Melihat betapa keras kepala Chen Jiu dan betapa keras kepalanya dia, Chen Hanshui juga merasakan sakit kepala datang. "Bibi, bukankah kamu pandai memperkenalkan pacar? Mengapa kamu tidak memperkenalkanmu dan kepadaku juga?" Chen Jiu tidak marah. Sebaliknya, dia mencoba untuk menarik perhatiannya. "Apa kau?" Dasar bocah terkutuk! Apakah kau dirasuki cacing lagi akhir-akhir ini?" Dia menatap Chen Jiu dengan sangat heran. Dalam hatinya, dia masih bias terhadap Chen Jiu. Chen Hanyan berteriak, "Mengapa kau tidak melihat kualifikasimu? Bagaimana aku bisa membuka mulutku di depan guru? Bibi, kalau kamu menggerakkan bibirmu, apa kamu tidak akan membuka mulutmu?" Chen Jiu terus menjilatinya. Dasar bajingan kecil! Begitu aku membuka mulutku, Tuan pasti akan mengusirku juga. Dasar bajingan kecil, lebih baik kau bersikap baik, oke. Okay. Chen Hansue melotot penuh kebencian padanya. Bibi, jika kamu tidak mengatakannya, siapa yang tahu apa maksud tuanmu? Bagaimana jika dia benar-benar ingin menikah denganku? Chen Jiu terus membujuknya. Pergilah ke neraka, jangan bermimpi tentang itu. Cepatlah kembali ke istana bersamaku. Tuan sekarang adalah orang terkenal. Lebih baik jangan biarkan orang lain tahu bahwa dia bertemu denganmu. Chen Hanshui memarahi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membawa Chen Jiu kembali ke istana esnya terlebih dahulu. Bibi, jangan lupa kenalkan aku padanya, di Istana Es, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi saat melihatnya pergi. Berani sekali kau, dasar bocah nakal, jika kau berani mengacau dan membuat tuanku marah, aku tidak akan mengakuimu sebagai keponakanku lagi. Huff, bersikaplah baik, kau mengerti. Chen Hanswe pergi dengan marah setelah melontarkan kata-kata kasar itu.